Kamu tahu enggak? Kalau sebenarnya Mas Kemet itu yang nehi sama kamu. Saya yang nehi sama Kemi. Mak belum ngelihat Zainab masuk, Doi. Masuk ke mana, Mak? Masuk ke sini. Oh. Kenapa? Idoi nyari Zainab. Zainab? Lah, tadi Zainab di depan, ha? Di depan mana tuh, Be? Hah, lo? Mak? Kum, hah? Ada yang gak beresin, Kum. Cari Zainab. Zainab tadi bukannya... Yen, Mama. Tadi Mama Zainab duduk di situ, Kong Bos. Sama Tante Yati. Ada yang gak beresin, Kum. Ido. Kum, hah? Zainabnya mana ya, Kum? Zainab. Ah. Iya, Neng. Cucu Zainab tadi diantar pulang sama Cayati. Uh-huh. Perutnya sakit. Bunda! Jangan bikin gaduh, Pak. Itu nanti pada panik. Oh ya, benar, benar. Sebentar, sebentar. Maceng, ini sarung kenapa sih ini? Zainab nggak ada. Ah, paling nggak di dalam dia nambah makan. Orang lapar kelihatan dari tadi. Sekarang. Baik, Pak Kum. Iya. Iya, Bu Dokter. Kum, ada apa? Zainab perutnya sakit. Sekarang dia terpulang sama Yati. Ya Allah. Shhh. Jangan bikin orang panik, Cik. Tenang, tenang. Sampai saya. Sampai saya nyampe. Duh. Mas pelan-pelan. Bu Yati. Bu Yati, ayah duduk dulu ya. Iya, Cik. Pelan-pelan. Aduh, ya Allah. Perut ayah sakit banget, Bu Yati. Cejain apa, Bu Yati bikinin teh panas? Punten, Ce, kunci rumahnya. Tentu kok. Maaf ya, Ce. Iya, Pok. Aduh. Pok, tolong anterin ayah ke kamar ya, Pok. Iya. Pelan-pelan aja. Oh, sip. Aduh. Yang kuat, yang kuat. Tenang, sabar, tenang. Pasti nih, si Kenap ngapa-ngapa. Gue udah bilang, jangan ngikut, jangan ngikut. Ngikut juga. Wah, ini nih. Si Poni kemana lagi nih? Tadi Idoi, Sarkum, Bu Dokter, Bu Iin, boncengan. Mungkin mau langsung lihat channel. Aduh, ampun dah, ampun ini. Tenang, sabar. Sabar, yang penting mah sabar. Pak Ceng, ini ada apa ya? Zainab, perutnya sakit, Bu Ines. Oh, terus Bu Zainabnya di mana? Istirahat di dalam aja. Zainabnya udah pulang. Sobri mananya? Bu Ines, saya tinggal sebentarnya. Oh iya Pak Ceng. Sob, anterin ya, kan? Anterin. Oh, siap, Pak. Lebih cantik. Iya. Iya. Jalan dulu sebentarnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bebas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Ya. Mak, ini teh ada apa? Sebentar, Bapak tanya dulu. Punten Babe Bos, Ustaz, ada apa ini? Nah, Doi. Ya, Nak. Doi. Nak. Silakan masuk, Bu Dokter. Iya, Pak Kum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak, kamu sakit? Aisyah. Kagak, Bang Idoi. Ayah kagak sakit.
Cuman pusing doangan. Nap, yang bener atuh Nap. Kamu teh ngaku aja kalau sakit. Bu Yati, Bu Zainab. Perutnya katanya sakit, Bu Dokter. Pak Akum, saya masuk dulu. Mangga Bu Dokter. Yati, Zainab bilang apa lagi? Sakit aja perutnya. Terus? Badannya teh gemeteran, Kang Akum. Keringetan terus. Oh, pucat banget. Bukannya pucat. Pisan, Kang. Pak Akum, kata Bu Dokter minta tolong cariin ambulan. Bu Jahina pendarahan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sabar, sabar. Tenang. Ah, ampun, gue bilang juga jangan ngikut. Si Idoi juga sih. Iya aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jenap mana? Masih diperiksa sama Bu Dokter. Bagai bos. Gua bilang jangan pada ngikut, ikut juga. Sabar, kamu tenang dulu, tenang. Bagaimana gua bisa tenang? Si Jenap, Met. Jenap. Ini gara-gara si Poni ini. Iya, kamu tenang dulu, tenang. Sabar. Ya. Sabar. Ada apa? Saya ingat pendarahan. Innalillahi. Saya disuruh cari ambulan. Wah, Allah petaka ini. Hei. Ya Pak Ustadz. Suruh sopir mobilnya dimasukkan kemari. Siap Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sab. Kalau sampai si Jenap ngapa-ngapa, si Poni kagak bakal gue maafin. Gue cacang sekalian. Apaan jadi laki begitu? Bini ngapa-ngapa sakit, tibang bisanya AO. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kum, bagaimana kum? Ambulan buat apaan? Kalian di sini aja. Kalian di sini aja. Halo? Kok lama ngangkatnya? Kan di sini teh berisik, atuhnya nggak kedengeran. Mana foto kantinnya? Ya belum. Kenapa belum? Ya belum, atuh Neng. Akang teh sebenarnya ada di mana ini? Ya di sini, atuh Neng, di kantornya Bu Ines. Terus kenapa belum fotoin kantinnya? Sabar, atuh, nanti Akang fotoin. Ya udah, fotoin yang banyak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Jaina pendarahan, Babe Bos. Kata Bu Dokter, harus segera dibawa ke rumah sakit. Jenap. Nap. Beh. Ya Allah, Nap. Ini gara-gara lu nih. Gara-gara apa tuh, Be? Sabar. Diam lu, ah. Ya. Gua udah bilang, ah. Jagain Jenap. Kalau ampe si Jenap lu. Ini juga saya jagain tuh, Be. Sabar. Istighfar. Maaf, Babe Bos. Pak Ustadz. Sebaiknya Bu Zainab dibawa ke rumah sakit. Kalau ampe si Zainab ngapa-ngapa, awas lu pun. Babe! Awas aja, kan gue bilang jagain. Sabar. Babe. Udah diem, Pet. Lu Sabar.
minggir. Mat, Zainab.